4 minit boleh sambung sikit saja lagi. Ya. Baru long sudah. Ucapan Ketua Bangkang mesti boleh. Terima kasih. Saya meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kritikannya terhadap wawasan kemakmuran bersama. Cuma ia agak pelik kerana dengan kritikan tersebut, walhal pada tahun 2018-2019, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut merupakan ahli parlimen kerajaan yang turut mendukung dalam ucapannya wawasan kemakmuran bersama ini. Bukan itu saja. Perkara ini dibentangkan di Kabinet dan diputuskan bersama di mana Timbalan Perdana Menteri turut merupakan ahli parlimen daripada Keadilan. Ada ramai lagi menteri-menteri lain yang turut merupakan menteri pada hari ini. Walhal boleh dikatakan, oh ini hanya ciptaan barat, World Bank. Saya rasa itu tidak jujur. Cuma persoalan tambahan saya, kalau nak kritik wawasan kemakmuran bersama, persoalannya diajukan oleh rakyat di luar sana, bagaimana pula belanjawan pada hari ini ataupun yang telah digunapakai pada tahun ini? Dulu kita berikan bantuan terus kepada kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu. Terengganu 1.2 bilion, Kelantan 400 juta ringgit. Kini kita dimaklumkan oleh Kenyataan Menteri Besar Terengganu di mana hanya 400 juta sahaja yang disalurkan. Dan dalam ucapan-ucapan, ya, semasa kempen katakan seperti perlu merayu dulu. Kerana seperti ini adalah duit milik, hak milik peribadi, bukan duit milik rakyat. Mana kemakmuran bersama dalam bab ini? Dan sampai ke hari ini dengan izinnya belum terjawab lagi. Mengapa parlimen kerajaan diberikan setiap satu dapat 4 juta ringgit, pembangkang dapat kosong ringgit Malaysia? Jangan hukum rakyat. Terima kasih. Terima kasih Mua. Oleh kerana dah bangkitkan tentang isu WKB atau wawasan kemakmuran bersama ni, memang betul Yang Amat Berhormat Tambun kata ini idea barat ini, dan Bank Dunia tidak. WKB ini tidak menekankan soal nilai, soal tata kelola, masalah semasa tempatan. Saya nak maklumkan ketika itu salah seorang yang membincangkan dalam kabinet ini adalah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan isteri Yang Berhormat Bandar Tun Razak, merupakan Timbalan Perdana Menteri ketika itu. Jadi soal-soal seperti ini sepatutnya janganlah diperlekehkan kerana nak menimbulkan satu wawasan itu adalah sesuatu yang besar yang telah pun diterima. Ramai daripada mereka yang sekarang ini masih lagi di sebelah sana itu adalah mereka yang telah pemelulukan, seperti Seremban, Kota Raja, semua adalah kumpulan-kumpulan yang telah pemeluluskan wawasan ketika itu. Ramai lagi. Jadi Yang Berhormat Speaker, saya nak landing kerana tinggal satu minit ni. Saya risau nanti, walaupun saya tengok, saya takut. Kalau tengok, janganlah terlampau jeling. Saya terpaksa tunduk. Jadi, Yang Berhormat, saya takut nak tengok begitu, Yang Berhormat. Jadi, saya nak maklumkan sedikit tentang kedaulatan undang-undang, asas keyakinan rakyat dan pelabur. Segala pelan perancangan ekonomi, walau sebaik mana pun dirangka, ianya masih tidak memadai jika aspek tak berurus ke atas kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan gagal dipatuhi dengan baik oleh kerajaan. Kedaulatan undang-undang perlu ditegakkan secara adil. Jangan hanya kerana dendam politik kita menyalahgunakan kuasa dan kedudukan yang ada dengan melakukan intimidasi serta ugutan ke atas tru politik. Sebaliknya, mereka yang sekapal dengan kita dilepaskan begitu saja. Saya mengamati ucapan Yang Amat Berhormat Tambun yang mengajak kita semua kembali kepada politik membina. Inilah pendekatan yang selama ini dibawa oleh Perikatan Nasional. Saya Junaidi dari Selangor, umur 49 tahun. Saya ni kena sakit jantung. Start kena serangan jantung ni masa tahun 2019. Kalau tak silap saya, dalam bulan 6 lah macam tu. Masa kena memang secara tiba-tiba. Tak ada tanda apa pun. Masa tu tengah main bola. Dalam 10 minit je macam tu. Terus saya jatuh tersembam. Orang ramai kerumun dekat saya. Angkat saya bawa keluar padang. Ada yang terus call ambulans. Sebab risau kan, saya tersembam jatuh. Lepas tu tak boleh nak cakap apa-apa. Tangan saya pegang kat jantung je. Lepas sampai ke hospital tu, doktor cakap saluran darah problem. Sebab
Yalah, saluran darah ada 4 ke berapa entah, tak silap saya. Doktor cakap tu sumbat yang satu yang saya ingat tu. Siap cakap lagi doktor tu, kalau lambat bawa datang, memang tak adalah saya kat dunia ni. Tapi alhamdulillah, sebelum ni saya rasa adalah rasa pening-pening tu kan. Rasa berpusing je kepala ni. Tapi kita ni jenis malas nak fikir sangat kan. Ingat pening-pening kepala sebab cuaca panas ke apa kan. Tak sangka pula yang boleh dapat sakit jantung ni. Lepas tu ada satu iklan ni saya tengok. Dia cerita kelebihan daun moringa Al-Haramain. Memang tertarik lah sebab saya kaji balik. Memang semua doktor pakar iktiraf daun moringa ni daun ajaib. Memang dah banyak penyakit boleh sembuh, termasuklah kanser dengan izin Allah juga. Jadi lepas tu saya pun cubalah sekali. Sementara tunggu appointment check up, doktor terkejut, jantung makin kuat dari sebelum ni. Alhamdulillah, saluran darah pun dah tak tersumbat. Terus saya beli 5 botol simpan kat rumah. Memang tak cari lain dah. Sebab menjadi kan, daripada buat ubat lain, tak pasti jadi ke tak. Nanti tak pasal-pasal buah pinggang pula sakit kan. Ni saya nak pesan untuk semua yang kat luar sana yang dah start rasa ada sakit macam saya ni. Janganlah bazirkan duit anda cuba produk yang tak pasti menjadi. Tapi moringa ni memang menjadi. Kalau tak, tak adalah doktor-doktor pakar boleh iktiraf moringa ni sebagai superfood. Inilah pendekatan yang selama ini dibawa oleh Perikatan Nasional. Sebelum berkuasa berjanji, kononnya akan memberi kebebasan bersuara kepada rakyat. Tetapi setelah memegang tampuk kuasa, kritikan rakyat pun dibalas dengan ugutan kereta peronda polis di depan rumah. Jadi saya akhirnya... Arau, sikit. Akhirnya... Tak cukup masa, Araf. Sila duduk. Tak bagi laluan. Sila gulung. Sikit saya nak gulung, tapi... Sebab tadi speaker dia habiskan... Biarlah, sikitlah. Sikit. Sikitlah. Ini penting. Sebab Yang Berhormat Larut telah membentangkan ucapannya dalam bajet yang lepas. Kemudian bajet pada hari ini. Saya nampaknya ianya jatuh ke tong kosong. Tidak ada tindakan. Jadi apakah Yang Berhormat nak bertanya kepada kerajaan, apakah tindakan yang telah diambil berhubun dengan cadangan yang dibawa tempoh hari? Contohnya kerajaan minta untuk menyaman surat khabar agensi Nova. Kemudian banyak lagi yang telah dicadangkan. Yang Berhormat, pembentangan hari ini menunjukkan Yang Berhormat layak untuk jadi Menteri Kewangan. Tak layak Menteri Dalam Negeri. Nanti bagi part kat saya. Ya. Jadi saya nak tanya, yang keduanya Yang Berhormat, ialah ini Yang Berhormat speaker marah ni. Nak tanya ni last ke ni? Ya. Yang Nova tu fake news. Bahawa orang-orang kaya melampau. Apakah yang bertanya kepada Yang Berhormat apa Tambun, siapakah orang-orang kaya melampau di negara ini? Berapa orang? Dan apakah sekarang ni apa ni bila kita mengutip cukai, berapa cukai yang telah didapatkan daripada orang-orang kaya melampau? Speaker, masa Arau, dah habis lah. Kaya melampau, Arau. Speaker, masa dah habis. Tamatkan segera. Masa dah habis. Dah. Kita bagi sini pula, BBC pula. Masa dah habis. Yang Berhormat Speaker. Sila gulung. Yang Berhormat Speaker. Saya ingin menutup. Kata Plato, the measure of a man is what he does with power. Kerajaan ini sudah menghampiri setahun, tapi masih banyak janji yang perlu ditunaikan. Sebab itu saya ingin berpesan kepada diri saya dan kepada kita semua agar mengambil pedoman dan iktibar daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum speaker dengar. Mafhumnya, akan datang pada hari akhir zaman para pemimpin yang zalim, menteri-menteri yang fasik, para hakim yang melakukan pengkhianatan, dan para fuqaha yang berbohong. Sesiapa yang sempat berada di zaman tersebut, jangan kalian menjadi pengutip cukai, penyelia
dan penguasa bagi mereka. Itu pesanan. Saya berdoa supaya kita semua rakyat Malaysia dijauhkan daripada pemimpin yang mempunyai sifat yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya kita mahukan Malaysia yang tersanjung di persada antara bangsa. Malaysia yang makmur dan aman. Malaysia yang menjadi cahaya dan oasis di tengah-tengah ketidaktentuan global. Sebab itu sudah beberapa kali saya katakan di dalam dewan ini, sebagai pembangkang kita akan menjadi pembangkang yang kredibel dan bertanggungjawab. Dan kita mahu kerajaan menyelesaikan masalah rakyat. Tetapi mengapa kerajaan tidak mendengar? Mengapa bekalan beras tiada dalam pasaran? Mengapa kos sara hidup tidak ditangani dengan betul? Dan semua masalah ini dan banyak lagi tidak selesai-selesai sehingga hari ini. Patutlah rakyat berkata-kata, ada ayam, telur tiada. Ada padi, beras tiada. Ada sawit, minyak tiada. Ada tebu, gula tiada. Ada menteri, serupa tiada. Akhirnya saya memetik pantun Pak Hamka. Setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya. Sekali lancung keujian, seumur hidup orang tak percaya. Maaf jika ada yang terasa dalam dewan ini. Sekian, terima kasih Yang Berhormat Speaker.